Justru ketika saya selesai sekolah kependetaan, saya jatuh. Hampir setiap hari saya mabuk. Saya ikut masuk dalam pergaulan itu. Saya ikut dengan rekan-rekan yang lainnya. Walaupun setiap hari itu saya ke gereja, saya semakin terpuruk. Saya semakin merasa hidup saya gak berharga. Dan pujian itu yang menghancurkan saya. Tuhan tidak pernah lupa kita. Tuhan mencari terus kita. Tuhan mencari kesempatan untuk menangkap kita kembali. Kalaupun dia bisa merubah hidup saya, dia juga bisa merubah hidup Anda semua.